lebaran udah lewat, tapi kok gini aja ya. Mana cinta gue ditolak, duit habis, mau pulang kampung, gue gak punya kampung. Mau pulang kota, gak ada rumah. Aduh, nasib, nasib. Nasib, nasib begini, baru saja bercinta, sudah menderita. Buset, itu bujang lapu. Ngapain itu? Duduk sendirian di situ. Wih, kayaknya lagi senang nih. Gue samperin lah. Woi, Le. Kenapa lu? Lu teh datangnya assalamualaikum apa? Ngagetin mulu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dong. Kenapa lu? Bingung gua teh. Pegangan lah, bingung malu. Ini gua duduk sambil pegangan. Cerita dong sama gua. Bingung habis lebaran ini. Duit habis. Mau pulang kampung, gak punya kampung. Udah gitu, cinta gua ditolak. Atas banget ya hidup lu ya? Iya teh. Ini udah jadi nasib dua kali teh. Ini ngomong-ngomong, si Boron kemana ini? Oh tuh dia pulang kampung lama bener, betah di kampung. Lagi banyak duit kali Le dia. Kini aja teh, makanya lupa kok kota, kampung mulu. Kangen nih kita ya. Bukan main kangennya teh. Kalau nggak ada si rambut merah mah agak seru. Iya itu makanya, cuman dia betah di kampung. Li, balik. Baru juga diomongin. Mana? Oh, no dia, no. Oh, iya. Panjang jenggotnya, teh. Rambutnya. Ih, umurnya. Oh, iya, ya. Li, li, li. Apa? Bawa oleh-oleh tuh dia, tuh. Wih, di. Bener, teh, kayaknya, teh. Bawa tas. Gimana? Kalau kita kerjain. Iya, teh. Udah lama kita gak ngerjain dia. Iya. Ayo, ayo, ayo. Oke. Malukiu dinapisitan buah julang warna pelek kuliciumnya anu kumisan sabunan he terasa pelek. Alhamdulillah lebaran yuk bisa pulang ke Sumedang, bisa balik ke Tangerang. Wah kangen ya masih Ali masih Sute. Aduh, mudah-mudahan pada sehat lah. Wah, rumah udah dekat. Sip. Aduh, pengen kencing lagi. Ada-ada aja. Udah dekat, pengen kencing. Bukan milik lu mungkin. Hei Li, gua tadinya mau ngasih lu. Hampir aja ketahuan. Iya. Capek gua lari. Coba lihat apa itu. Bapaknya ini dari kampung. Makanya. Apa makanan doang. Ini gak lagi buset, Baron jauh-jauh bawa gini ya dari kampung. Ini makan banyak ini makan dari ya lah. Mampus tuh si Baron tuh lama bukannya baru datang si Baronnya.
paling dia nyariin teh. Bisa jadi. Ya. Alhamdulillah udah nyampe. Ah, Cute Ali. Tadinya gua mau ngasih oleh-oleh sama lu. Oleh-olehnya dicuri orang. Ah. Oh iya. Gua kan punya kolam lele. Gua tengok dulu ah kolam lelenya. Takutnya ada yang nyuri lagi. Pusing-pusing dia cari tempatnya. Pastinya kayak gini doang. Bagaimana kalau kita lebaran dulu ke dia? Ayo. Ayo. Lebaran kan? Iya. Ini tinggalin aja. Perikanan. Tengok dulu lah. Alhamdulillah ditinggalin satu minggu di rumah masih utuh ikan-ikan. Waduh, Li. Apa teh? Baru juga mau ke rumahnya. Oh. Dia tuh mau kesini tuh. Oh iya teh, itu dia. Terus gimana kita teh? Kita kerjain lagi yuk. Pakai apa ngerjainnya? Udah gampang. Yang penting sekarang ngumpet dulu aja kita. Ayo, boleh, ayo. Li. Lu mendingan nyari tali sama tali aja sono. Buat apaan? Udah sono cari. Ya udah, udah. Di atasnya. Daunnya jangan di bawah. Sini ya. Udah buruan. Tadi tuh datang. Gede gak ada, 2.000 pun lumayan buat beli rokok. Tangkap ah. Tai. Pantasan lu. Sialan lu tau. Wah, sialan tuh. Teh, Li, lu pernah ngerjain gua. Aduh. Sorry Ron. Kita kan baru ketemu nih. Iya Ron. Udah lama. Kangen gua ngerjain lu Ron. Iya, itu sambutan dari kita Ron. Ya. Bisa aja lu mah. Aduh ngerjain sih ngerjain, tapi jangan pakai tai. Lu marah Ron. Juga sih. Ini kan lebaran Ron. Aduh. Aduh. Lajin. Lajin ya. Enggak. Ya. Sama. Tai. Lu belum ini ya? Ya jadi botai, gua belum cuci tangan. Sorry ya. Pantesan ya tadi bau mulu. Gua pergi dulu, ini baru pulang kampung. Aduh. Wei Teh. Li, gua bawa oleh-oleh dari kampung. Di jalan gua kencing hilang. Gua ingat sama kalian semua. Itu gua yang ambil Ron. Yang bener. Iya. Waduh. Pantesan lu tahu kalau gua pulang kamu ikutin dari belakang. Kita pergi dulu.